Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat anak, selamat pagi sahabat kandang rukun mulia. Oke teman-teman, nah ini prepare untuk pengiriman kambing. Harga 1 juta pas lur ya. Sudah jumbo-jumbo, TB-nya berapa mas? Kurang TB-nya lebih 60. Wah, ini 60 lebih nih. 60 lebih, hampir 70 lur. Iya. Itu 70, 70-nya ini. Lebih. Ada yang 60 pas, ada yang 60 lebih. Pokoknya kurang lebih 60-an ini. Harganya 1 juta pas. Enggak ada lebihannya. Kayaknya ya lebihannya. Enggak ada lebihnya. 1 juta pas siap. Lebihannya kopi katanya Mas Amran. Sampai tujuan. Bonusnya kopi, wae kopi semarem aja. Iya. Wae kopi. Nah, ini udah ada banyak kopi lur ya. Nah, ini mau persiapan pengiriman ke peternak lur ya. Ini bahan-bahan untuk breeding. Oke, siap dinaikkan Mas. Nah, seperti ini. Sudah besar-besar lur ya. Yang ini sudah besar-besar. Sudah siapan kawin bisa ini. Oke. Jadi untuk pemesanan kambing-kambing spek gulen, spek tanen di harga mulai 550 sampai 1 jutaan bisa teman-teman hubungi di nomor 085 339 039 993. Nah, ini prepare mau berangkat. Kita pastikan dalam keadaan sehat walafiat seperti biasanya lur ya. Seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat kambing-kambing yang kita kirim. Kalau nggak sehat nggak kita kirim. Kita obati terlebih dahulu di kandang. Nah, itu. Biar peternaknya juga marem. Nah, ini yang harga di bawahnya ini. Gemuk-gemuk lur kambingnya. Yang siapan saja yang kita kirim lur ya. Yang belum siap untuk diternak belum kita kirim. Kita rawat sendiri. Kita obati sendiri. Untuk harga menyesuaikan dari request teman-teman ternak, pilih harga yang ekonomis, harga yang agak tinggi ataupun yang sudah kawinan juga bisa. Yang terpenting kalau sudah kawinan pesan terlebih dahulu lur ya. Ya, yang halus-halus seperti ini. Untuk harga Rp550.000, stoknya ada berapa? Kita cek di kandang belakang. Ini habis makan pagi. Ini yang 600 ribuan insya Allah nanti juga mau diangkut teman dari Ponorogo juga. Ada 30 ekor ini. Nah, ini yang 550 ribu lur ya. Segini, ini banyak. Kalau sudah agak besar dirawat sekitar 3 bulanan jadinya seperti itu tadi. Yang harga 1 jutaan. Nah, ini yang harga 550.000. Pada makan semuanya. Semuanya makan semuanya nih. Nah, sedangkan ini yang harga 600.000. Udah agak beda. Nah, tiap harga, tiap peningkatan harga pasti ada peningkatan kualitas. Entah itu kualitas tinggi ataupun kualitas postur tubuhnya juga berbeda. Jadi harga berbeda, kualitas juga berbeda. Enggak sama lur ya. Kita tetap membedakan dan memilih kualitas yang bagus-bagus. Yang ini juga 600 ribuan. Jadi jangan khawatir, misal teman-teman ragu untuk pemilihan bibit bisa langsung ke sini ya. Lebih bagus teman-teman datang ke sini untuk melihat spek yang ada di kandang sini. Jadi nanti kita tinggal antar saja. Nah, kalau ini habis diare ini. Kalau sudah sembuh. Nah, ini yang spek 550-an. Kalau yang di atas ini sudah disiapkan biasanya untuk peternak yang mau lihat. Itu ditaruh sini, sudah disisihkan terlebih dahulu. Sudah disisihkan baru ditaruh di atas ini. Ini harganya 600.000 semuanya, ada 1 2 3. 1 2 3 4 5 6. Ada 30 ekor lur ya, yang 600.000 ini.
yang 600 ribu ada 30 ekor, sedangkan ini yang 700 ribu agak tinggi sedikit karena sudah besar lor ya. Tuh. Jadi kalau pelihara kambing dengan harga-harga ekonomis, artinya ekonomis bukan kok dari barang yang ekonomisan, tapi dari usia yang masih muda seperti ini, insya Allah misal teman-teman perawatannya bagus, nggak akan rugi lor ya. Karena ya itu tadi, ada pertumbuhan usia, tentu saja ada pertumbuhan postur tubuh, pertumbuhan berat badan, dan lain sebagainya. Jadi yang diutamakan terlebih dahulu dari segi perawatan. Nanti misal kambing teman-teman sudah agak besar, walaupun dibawa ke pasar tetap aja dihargai dengan harga yang sesuai dengan postur yang ada. Seperti itu yang difokuskan untuk teman-teman peternak, yaitu bagaimana cara memelihara kambing dengan baik, pakan yang bagus, perawatan kesehatan yang sesuai gitu. Ini persiapan muat untuk dikirim ke peternak. Ngisi kandang ini. Ngisi kandang. Siap breeding Mas Iwan ya? Siap breeding. Spek-spek breeding seperti ini sudah bagus sudah. Tinggal pejantannya, nanti pilih pejantan yang bagaimana, itu tinggal peternaknya saja. Sudah persiapan pejantan yang bagaimana. Biasanya untuk 20 ekor itu cuma 1 ekor pejantan. Jadi pilih pejantan yang bagus, minimal pakai Bligon biar posturnya nanti bagus. Minimal pakai pejantan Bligon lur ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti di channel Kandang Rukun Mulia. Semoga video-video dari kita bermanfaat untuk teman-teman, untuk edukasi masalah bibitan dan harga-harga yang update sekarang ini lho ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.